Ludes habis teman-teman. Gak bahaya tah. Sambalnya satu cobek habis. Ludes sih. Bersih tuh. Bersih, pedes. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah semua? Mudah-mudahan teman-teman di rumah semua selalu dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, lancar segala urusannya, dan semoga teman-teman semua selalu diberi kebahagiaan. Dan jangan lupa juga untuk selalu bersyukur ya teman-teman ya. Alhamdulillah hari ini saya mupeng lagi ya teman-teman ya. Hari ini mupengnya dengan sambal terong. Tak bosan-bosan yang namanya sambal ya teman-teman ya. Sambal terong penyet yang bikin menggoda selera dan gagal diet ya teman-teman ya. Terus di sini ada telur silau ya. Di sini ada bakwan ya. Terus di sini nasinya. Nah sebelum makan jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ini lampunya silau ya teman-teman ya. Tak tutup gordennya dulu ya. Ini ditutup agak, nah udah agak begitu silau ya. Terang udah terang ya teman-teman ya. Berapa hari ini hujan terus, alhamdulillah. Mudah-mudahan anginnya nggak nyampe ke Taipei ya. Kalau di bawah di Nampu, di bawah yang arah yang bawah sana anginnya gede ya. Tapi alhamdulillah di sini dampaknya cuma hujan deras. Bentar hujan, bentar berhenti, bentar hujan gitu aja ya. Mudah-mudahan gak sampai ke Taipei atau kota Kilung ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di bawah kayak Nampu, pintu sana semuanya dalam lindungan Allah dan tidak terjadi apa-apa ya teman-teman ya. Nah bismillahirrahmanirrahim, makan dulu ya teman-teman ya. Ini udah lapar. Ini bakwannya itu kemarin saya bikin, ini tadi tak panasin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Barangnya kuat banget tipinya nenek. Belum makan udah kemecah. Sembarang. Mantap. Ya.
hari nggak keluar ya, karena hujan ya, hujannya ada angin, jadi kalau mau keluar tuh ribet, nggak bawa payung tuh hujan, bawa payung tuh membuat mabit dan bahaya juga ya, kalau lagi ada angin topan keluar tuh bahaya juga. Jadi anteng di rumah berapa hari, jadi mau beli apa-apa belum sempat beli. Ini suara udah berhenti, mungkin udah tak nyampe nih. Makan kalau ada sambal kan nikmat. Harus mewah yang makan yang nikmat-nikmat, tak harus mewah. Sambal terong ini aja udah bisa ngabisin nasi ya teman-teman ya. Ini udah sambalnya satu cobek. Wah, serem nih. Satu cobek sambal habis. Wangi banget. Nanti kuantan nonton TV habis makan udah kenyang udah pijet. Ini sengaja saya nggak pakai sayur ya, karena terlalu banyak menu itu nanti nggak makan, jadi nggak pakai sayur hijau-hijau lalap, udah terongnya aja. Udah habis teman-teman. Gak bahaya ta? Sambalnya satu cobek habis. Udah sih. Bersih tuh. Bersih. Udah. Sambal satu cobek, nasi satu piring, telur dua, benar-benar porsi kuli. Tapi ini makan satu kali ya teman-teman ya. Saya sehari itu makan cuma satu kali. Langsung sarapan, makan, kayu. Sambalnya enak. Hmm.
Alhamdulillah. Mbak Anna gak makan lagi. Ya udah, cukup sampai di sini video saya, teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton dan mendukung video saya. Mudah-mudahan channel teman-teman semua semakin berkembang. Yang belum ada cepat monet, yang udah gajian cepat gajian yang banyak. Dan terus saling dukung, saling support. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.